Gelandang timnas Thailand, Pitiwat Sugjithamakul, mengakui timnas Indonesia sangat berbahaya dalam menyerang, namun ia menegaskan Gajah Perang sudah mempersiapkan taktik untuk menangkal serangan skuad Garuda. Thailand melaju ke final Piala AFF 2020 setelah mengalahkan Vietnam dengan agregat 2-0. Adapun timnas Indonesia meraih tiket final pasca menumbangkan Singapura dengan agregat 5-3. Pitiwat Sugjithamakul sadar, laga melawan timnas Indonesia tak akan berlangsung mudah. Apalagi pasukan Shin Tae-yong itu memiliki pemain yang sangat agresif di lini serang. Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya dan kuat secara ofensif. Akan tetapi, kami punya lini pertahanan yang sangat bagus sehingga bisa bertahan dengan baik sebagai tim, kata Pitiwat Sugjithamakul. Thailand siap tangkal serangan Indonesia dan karena Thailand memang memiliki pertahanan yang bagus di Piala AFF 2020. Sepanjang turnamen atau dalam 6 pertandingan yang sudah dimainkan, tim asuhan Alexander Polking itu hanya kebobolan sekali. Maka dari itulah, Pitiwat Sugjithamakul mengaku Thailand siap meladeni serangan Indonesia. Dirinya yakin pelatihnya sudah memiliki cara meredam serangan Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Kami bisa merasakan satu sama lain dan tentu bisa saja bermain pada level yang sama. Tentu, pada final nanti kami akan mengikuti instruksi dari pelatih dan yakin bisa bermain dengan baik, tegas pemilik 13 caps untuk Thailand itu. Duel final antara timnas Indonesia melawan Thailand di Piala AFF 2020 akan digelar dalam dua leg pertandingan di National Stadium. Leg pertama akan berlangsung pada 29 Desember 2021 dan leg kedua digelar pada 1 Januari 2022. Pelatih Thailand, Alexander Polking, enggan meremehkan dan memperingatkan timnya untuk tidak meremehkan timnas Indonesia pada laga final Piala AFF 2020. Menurut Polking, skuad Garuda berpotensi memberikan kejutan buat timnya. Thailand memang memiliki reputasi bagus, akan tetapi setelah saya menonton langsung 3 laga timnas Indonesia di stadion. Yakni saat melawan Malaysia dan 2 laga semifinal, kami tahu mereka bisa membahayakan. Permainannya sangat cepat dan sangat agresif, kata Polking. Kami menghormati mereka secara menyeluruh. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami punya 2 hari untuk mempersiapkan final dan yakin kami bisa melakukannya, tegas pelatih berusia 45 tahun itu. Timnas Indonesia sebelumnya sudah 3 kali menghadapi Thailand di pertandingan final, yaitu pada edisi tahun 2000, 2002, dan 2016 dan tahun 2020 ini merupakan pertemuan di babak final yang keempat kalinya. Semua laga final yang dimainkan berakhir dengan kekalahan Indonesia. Laga final Piala AFF 2020 tentu menjadi momentum bagi Timnas Indonesia untuk mencetak sejarah baru. Laga itu juga sekaligus menjadi kesempatan Timnas Indonesia memutus dominasi Thailand. Laga diprediksi bakal berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama punya ambisi tinggi. Thailand ingin mengincar gelar ke-6 di Piala AFF, sedangkan Timnas Indonesia ingin meraih gelar perdana setelah 5 kali menjadi runner-up.